atlet Soina Kalimantan Selatan yang akan mengikuti pelatnas di Semarang untuk persiapan menuju Special Olympic World Summer Games di Berlin menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Kedua atlet Kalimantan Selatan tersebut yaitu Arsyad Albanjari, atlet renang, Wandira Silamuna, atlet senam artistik, terlihat begitu antusias Wan bersemangat dalam mengikuti jalannya pelatnas. Atlet Soina Kalimantan Selatan yang akan mengikuti pelatnas di Semarang untuk persiapan menuju Special Olympic World Summer Games di Berlin menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Kedua atlet Kalimantan Selatan tersebut yaitu Arsyad Albanjari, atlet renang, Wandira Silamuna, atlet senam artistik, terlihat begitu antusias. Wan bersemangat mengikuti jalannya pelatnas. Pendamping atlet Rinawati Wahetakwani Prima TV memadahkan, persiapan atlet atletik ini tentunya sangat baik. Terbukti sudah kelihatan kemajuan setelah mengikuti pelatihan. Rinawati mengakui bila pelatihan ini kadalah mudah karena memerlukan waktu yang cukup lawas, yaitu mulai bulan September 2022 lalu hingga April 2023. Rinawati berharap kedua atlet ini nantinya selalu diberikan kesehatan Wan bisa mengharumkan ngaran Indonesia Wan Banua. Hanya seminggu latihan. Karena kan sudah dekat waktunya berangkat ke pelatnas dan harapannya sendiri untuk raihan prestasi di Jerman gimana Bu? Harapannya semoga Dira Silamuna dalam Arsyad Albanjari membawa medali emas dan membanggakan rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara itu, atlet renang Arsyad Albanjari menyatakan, event ini adalah pengalaman bertanding untuk pertama kalinya, yang tentunya sangatlah membanggakan Wan diidam-idamkan seberatan orang. Menurut Arsyad Albanjari, persiapan sebelum mengikuti pelatnas di Semarang pun sudah dilakukan, yaitu latihan dari pukul 5 sampai 8 WITA, agar bisa nantinya menyesuaikan dengan kondisi suhu Wan keadaan di Semarang maupun di luar negeri. Pertama kali kan di luar negeri. Rencananya berangkat ke Semarang kapan, berapa lama? Kalau di berangkat ke Semarangnya hari Minggu. Kalau latihannya di sana sama berangkat sama pertandingan di Jermannya sekitar 2 bulan. Kalau menghadapi cuaca dingin kayak di Semarang sudah kah latihan-latihan di sini? Sudah menghadapi adaptasi cuaca lah. Jadi, kalau di sini kan latihannya subuh jam 5 subuh sampai jam 8 pagi. Di sana sama juga.